الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وكن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين. يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مسلمين مسلمان رحمكم الله. إني الحمد لله شكر كتاب هدر الله سبحانه وتعالى dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam perbincangan kitab Hidayatus Sibyan. Kita sampai dalam muka surat 20. Muka surat 30 yang jawi rominya ialah muka surat 145. Surat 30. Malam ni kita nak bincang tajuk zakat. Jadi kalau kita lihat tajuk zakat ini dari segi bahasanya ialah maknanya bersih. Mana orang yang mengeluarkan zakat boleh membersihkan hartanya dan juga boleh membersihkan jiwanya. Ha, itu secara ringkas ni lah. Baik. Jadi kalau kita lihat Islam ini dia meletakkan satu lagi garis panduan apa zakat, sistem zakat ini. Jadi kalau kita lihat di sini, Islam itu mewajibkan zakat itu bermakna Islam itu menghendaki kita ni orang kaya lah. Nah, Islam nak kita jadi orang kaya. Sebab tu dia kenakan zakat. Sebab zakat ini, kalau kita nak bayar zakat, kena kaya, kena ada duit. Kalau tak ada duit, bayar zakat apa? Nah, jadi zakat ini maknanya satu sistem yang mana Allah SWT nak suruh kita jadi kaya. Nah, tapi bukanlah kaya seperti Korun. Nah, kaya seperti Korun itu tak pakai. Nah, kaya seperti Nabi Sulaiman. Itu tengoklah. Kaya seperti Abdul Rahman bin Auf, nanti kita tengoklah. Jadi ini antara kalau kita lihat zakat. Jadi kalau kita lihat jugalah, kita bincanglah sikit bab zakat ini belum kita baca ni. Sebenarnya kalau kita lihat sistem zakat ini kalau diurus dengan baik, masya-Allah, orang Islam dalam dunia ni tak ada satu pun orang Islam yang miskin, yang merepat kata orang. Kalau kita betul-betul uruskan dengan baik, ya. Saya pernah bercerita di sini, kawan saya ditawarkan jawatan yang pertama CEO bahagian zakat OIC. OIC ini maknanya Pertubuhan Negara Islam. Dia menubuhkan satu satu
badan yang dinamakan zakat, dia ada bank. Bank, IDB. Nah, bank ni dia pejabat dia dekat Jeddah. Bank Negara Islam, OIC. Dia dekat Jeddah. Kemudian dia tubuh pula zakat. Bahagian zakat, zakat ini dia tubuh di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Saya pun tak ingat tahun berapa dia tubuh. Mula-mula kali dia nak interview orang, cari interview orang. Ketika itu Timbalan Perdana Menteri sekarang ni, dia kerja bahagian Menteri Jabatan Perdana Menteri, merangkap Menteri Jabatan Buah Haji lah. Dia offer kat kawan saya. Nah, kawan tu pun samalah, nah, biasa dengan dia. Dia offer kawan tu, dia pergi interview. Nah, lepas interview, dia balik interview. Sebelum interview tu, dia telefon saya. Dia tanya satu soalan ni. Saya pun jawab satu soalan ni. Sepatah saya jawab. Saya tak jawab banyak. Dia pun tanya satu soalan, saya jawab sepatah. Sepatah lebih sikit lah kan. Dia tanya apa dah? Apa, dia ni orang cerdik kan? Apa fungsi zakat? Dia tanya itu. Bukan macam mana nak buat zakat. Nah, dia kata apa fungsi zakat? Dia tanya, dia lontar kepada soalan itu kepada saya. Besok nak interview ni, dia tanya saya tu. Saya berkata begini, masa tu dia tak dapat datuk lagi. Nah, saya kata begini ya Cik Mat, zakat ini mengkayakan orang miskin, bukan memiskinkan orang miskin. Dua patah lah, dua patah. Banyak tu saya cakap. Saya cakap dengan dia. Oh, dia kata macam mana nak buat tu? Yalah, Cik Mat tahulah kan benda ni boleh buat projek lah. Oh, dia cerita buat projek, dia tahu langsung. Okey, okey. Dia pergi interview, dia pun berceramah kat orang. Akhirnya tertarik. Bila masuk kerja, besok boleh. Oh Allah. Nah, pergi interview. Yang interview tu, tiga orang doktor. PhD semua. Bahagian OIC ni. Datang daripada Jeddah. Cakap orang putih. Ada cakap Arab, saya kena terjemah pula. Tiga orang. Tanya soalan. Hebat. Dia bagi tu. Mengkayakan orang miskin, bukan memiskinkan orang miskin. Dia ulah ni projek ni tertarik, bagi offer kat dia. Bila mana nak buat, dia buat berapa tahun dah tu dia kerja, rasanya lebih pada 5 tahun. Tak boleh berfungsi zakat, sebab kerana Amerika sudah tahan. Mereka, rupanya Amerika dah sekat. Nah, sebab dia pernah pergi ceramah dekat Dubai. Dia pergi berceramah tentang fungsi zakat, sebab dia mewakili OIC tentang fungsi zakat ceramah. Nah, saya pun bagi poin kat dia juga. Saya baca satu hadis kat dia. Dia kata, janganlah kita tidur dalam keadaan jiran kita penuh dengan kelaparan. Kita tidur penuh dengan kenyang, tapi jiran kita tidur dengan penuh kelaparan. Dia ni orang cerdik kan. Kita bagi sikit, dia olah lebih panjang. Dia pergi ceramah sana, dia kata apa dia? Kita yang duduk di bermewah-mewah kat hotel dekat Dubai ni, sedangkan jiran kita di Darfur, di Sudan, di Somalia, di mana-mana penuh dengan kelaparan. Kita yang duduk. Oh itu. Nah, dia ceramah depan tok-tok Arab. Meniti air mata pun ada. Nah, last kali datang satu orang India. Cakap Melayu pula. Oh, India ni hebat. Cakap Melayu. Nah, dia kata saya nak mau jumpa you lepas ni. Nak jumpa. Okay, jumpa dia. Dia kata apa dah? Saya setiausaha Obama, bahagian ASEAN. Masa tu Obama jadi presiden. Nah, saya adalah setiausaha Obama untuk ASEAN. Saya adalah kelahiran orang Melaka.
dibesarkan di Singapura. Dibesarkan di Singapura, kemudian daripada Singapura itulah diambil jadi tiup usaha kepada dia, dia pilih orang ASEAN, ya. Tiup usaha Obama. Orang Melaka, cakap Melayu pandai. Dia kata ini pandangan dia ni, oi, ini bahaya. Sebab tu lepas pada ceramah tu, fungsi zakat OFC tak boleh berjalan, tak boleh bergerak. Ini bahaya kalau orang ni pegang, ya. Sebab dia pernah buat projek, hasil daripada pandangan saya, dia buat projek kat Indonesia. Dia telah buat melalui zakat ini di Indonesia. Dia buat satu ladang lembu, beli lembu ratus-ratus ekor, beli lembu bagi orang miskin pelihara. Hasil itu orang miskin boleh jual lembu tu dan ambil pelihara. Itu bau-bau lah, tak miskin orang kaya, orang miskin kan. Ha, itu projek, dia bagi projek, projek lembu. Tapi tak tahu lah, entah mana. Di dapur dia pergi. Dia tanya saya juga, pergi mana, boleh tak ustaz kita bagi senapang, beli apa untuk serang orang-orang Kristian. Saya kata okey kalau beli nak. Ha, tapi itu rahsia lah, tak boleh cakap panjang. Oh, banyaklah benda, oh banyak. Nak, apabila saya tanya dia berapa zakat, dia kata zakat OIC ni belum lagi ambil negara Islam, ambil tu Arab je. Tu Arab di Timur Tengah tu tak ramai, sudah menjadi trilion. Zakat saja dah jadi trilion. Ya. Yang kita dah sebut 2.6B tu sikit. Ini 3 trilion atas lagi. Ya. Million, juta, billion, billion. Nah, trillion atas lagi. Ha. Sikit atas. Ha, atas sekali tu. Nah, trillion duit. Kalau trillion ni, kita susun highway tu daripada sini sampai ke sana, pusing balik pun tak habis lagi. 2-3 lapis bila susun ni. Nah, itu dia kata zakat. Itu baru dikenakan pada orang kaya-kaya. Itu. Tapi sekarang ni tak boleh hidup. Tak boleh. Ini habis. Saya tanya dia boleh. Kat Malaysia tak boleh bagi. Oh, Malaysia tak boleh. Ya. Filipin. Tapi dia sekat. Kampuchea. Ada dia buat projek kat Kampuchea. Tapi dia, bila mana mereka tahu benda ni, dia sekat. Dia halang. Tak boleh. Akhirnya dia pun berhenti, tak boleh nak buat apa. Sebab zakat OIC itu tak diluluskan oleh PBB. Sebab dia nak lulus, dia nak buka tu kena lulus. Sampai sekarang ni tak diluluskan. Bila mana tak dilulus, tak boleh nak di apa di apa na, dilaburkan ataupun digunakan duit zakatnya. Mati begitulah. Itu cerita dia lah. Baik, kalau kita tengok di Malaysia ni. Ya. Dan di Malaysia ni, saya pernah ada satu kawan saya. Saya pun pernah bercerita di sini. Nah. Kawan saya tu dah sekarang dia pun dah meninggal. Datuk Dr. Ahmad Zaki bin Ismail. Kalau tuan-tuan type dalam Persatuan Pengguna Islam Malaysia itu, ada nama dia. Dia sebagai penasihat Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Dan dia juga dilantik sebagai penasihat. Dia ekonomi, doktor ekonomi, bukan doktor, doktor ni PhD bahagian ekonomi. Dia tak ada kerja apa, dia kerja itu sajalah. Nah, dan dilantik dia sebagai penasihat apa zakat negeri Selangor. Masa dia menerima jawatan penasihat tu, dia call saya, jumpa saya. Ustaz, tersimbang sikit. Ha, boleh.
Tak mana doktor nak sembang, eh, tagih lah. Selalu saya, dia jumpa saya dekat Masjid Ghufran dengan pencala, sebab dengan ofis saya dekat lah. Duduk itu sembang dia. Dia tanya soalan yang sama. Kawan saya tanya, dia tanya zakat ni macam mana Ustaz ni, betul-betul zakat ni. Saya tanya doktor buat apa. Saya orang lantik, dia orang Perak, dia lantik jadi, jadi inilah penasihat. Saya bagi jawapan yang sama dengan dia. Nah, saya kata bagi jawapan yang sama kepada dia. Saya kata fungsi zakat ini mengkayakan orang miskin, jangan memiskinkan orang miskin. Hui, apa ini Ustaz? Nah, kita pun bagilah pandangan ini. Nah, kalau tu doktor, kalau doktor kata, kalau doktor cadang pada pejabat zakat pilih orang bagi 300 bulan sampai kiamat pun, saya kata miskin kawan tu. Bulan 300 bagi, kiamat pun miskin, pun tak cukup lagi. 300 duk KL, mana nak cukup? Sebab tu ustaz-ustaz nak duit tambah, macam-macam ada, derma lah itulah. Nah, saya tak cukup. Nah, ada kawan saya cerita malam, dia kerja tu imam dekat Masjid Bulat, Masjid PJ 14, Hishim 14. Tu imam tu, orang bagi gaji dia 1,200 kot. Lepas tu dia buat kerja lain, pengerusi pun ni, nak jadi imam kan, nak jadi, dia kata mana nak cukup. Nah, KL 1,200, mestilah kena ada sambilan-sambilan kerja yang lain. Dia buat catering lah, dia buat itu, kacau tu imam. Dia kata saya buat ini pun bukan di dalam waktu tugas. Kalau waktu tugas saya memang tak boleh lah. Nah, tapi tu apa nama pengusi tu pun bawa, naiklah sikit gaji dia. Kalau tak ni, ini inilah kita kan. Nah, saya pun kerja. Saya kerja. Kalau tuan-tuan bagi sampul kosong, saya pun tak ada, tak ada apa. Saya tak ada apa. Nah, sebab tu saya pernah cadang nak test ustaz bagi sampul kosong kat dia tu. Tengok bulan depan dia datang tak datang. Nah, bulan depan datang tak datang ustaz tu. Rupanya Allah, saya pun terlupa dah nak masuk dalam diri, dah penuh pula dah hari bulan ni. Bulan ni penuh, bulan depan pun penuh. Akhirnya wassalam. Tak ada lah kan. Jadi ini. Nah, maka dia pun, dia orang pakai ekonomi ni. Kata doktor buat, latih orang tu buat satu kemahiran, kepakaran yang ada pada dia. Apa yang dia pakai? Bagian pemakanan buat. Sebab tu sekarang kalau tuan-tuan tengok, ada lori dia hadiah apa, hadiah apa, sumbangan pejabat zakat negeri Selangor, lori bergerak cik-cik jual makanan. Ha, itu dia yang cadang lah. Kawan saya, dia terima pandangan saya, saya dapat saham juga lah, alhamdulillah lah. Dia buat lori, nak buat lori jalan apa, jualan kan. Akhirnya kawan tu pun bayar zakat. Esok dia pula bayar zakat. Tak payah kalau kita tengok. Sebenarnya kalau kita zakat Selangor ni pun berapa juta? Tak apalah kita ambil 1 juta lah. 1 juta. Oi, 1 juta. Kita ambil orang yang miskin tadi ni, tak payah. Kita bagi kat dia 10,000. Bukan bagi gitu, bagi dengan projek lah. Okay, kamu apa kemahiran kamu? Banyak benda yang kita boleh buat. Yang kita ada makan mi, chokotiao, kicap, apa sos, daripada mana keluar benda-benda ni? Nah, padahal Mardi ada untuk apa, boleh cuka, nak buat cuka. Saya tahu nak buat cuka, nak buat kicap, saya pun tahu. Nah, tanya Cik Mat, sepupu saya tokai kicap dekat Baling.
payah, kicap payah teman. Nah, pupu saya lah. Nah, pupu dia jugalah. Nah, jadi maknanya boleh. Oh, mana kita latih dia. Mardi kita hantar dia pergi buat buat mi. Nah, kita lah ni mi apa beli? Mi Laksmana. Ha. So pada buat chai yang alik. Ha. Ramai orang Melayu makan mi. Orang Cina yang buat, bukan orang Melayu buat. Padahal benda tu orang kita pun boleh buat. Ni sebab kita ni tak ada modal dan tidak ada kemahiran. Nah, dia modal tak ada, kemahiran tak ada. Dia nak jadi kemahiran pun sebab dia tak ada modal. Dia tak lagi. Cuba dia pergi kusuh. Kusuh tu zakat hantar dia. Pergi, kamu pergi tu. Kami beli mesin apa semua kamu buat. Nah, janganlah buat besar, kelam besar, kelam kecil cukup lah. Eh, kalau nak buat sos apa semua ni kat rumah pun boleh. Tak ada masalah. Nah. Itu. Ais. Oh, ni chef kita duk hantar ais ni. Nah, ais apa? Etube ya. Ha, etube tu. Dia boleh, boleh buat. Dah kita ni tak ada modal nak beli mana. Ha, tu ada modal, boleh. Tanya chef kita berapa sari, berapa berapa tempat dia hantar. Ha, ha, duk jumpa kat Sobri ya. Ya, maknanya banyak benda. Banyak benda. Nah, banyak. Ini yang kata fungsi zakat. Baik, kita pergi kat surau pula lah. Tak payah pergi jauh sangat. Jauh sangat kita pergi. Nah, kita pergi surau pula. Kalau surau kita ni, apanya? Apa masalah surau kita? Masalah imam. Imam pun dah tua dah. Nah, bukanlah kita nak lucu imam tua kan. Ada pelapih lah kata orang. Biar ada pelapih. Imam tua pun tak ada bergaji pun kan. Mana ada pelapih? Macam mana kita nak bagi pelapih, nak bagi gaji? Zakat. Ini baru kita buka satu tabung. Saya banyak kali, banyak tempat saya cadangkan begitu. Tak ada satu pun sambutan. Buka satu tabung. Ekompen lah. Zakat. Semua duit masuk itu. Kalaulah orang kaya di sinilah. Nah, okey, orang nak belajar hafiz Quran. Kalau hantar ke Mesir lah. Contoh ya, hantar ke Mesir. Sebelum kita tengok kat Mesir lagi. Sekarang saya rasa dalam 6,000 lah setahun perbelanjaan. Sebab Mesir, Mesir ni pun hasil daripada zakat, sebab tu dia tak kena yuran. Universiti yang terbaik dalam dunia ni, Mesir Al-Azhar itu tak kena yuran. Mesir ni, di mana income dia? Income dia ialah hasil daripada zakat dan semuanya. Sebab tu orang sana dia lain. Kita sini terpaksa ustaz kena membawa tempurung untuk minta sedekah. Atau surau dia pergi minta sedekah, bawa tempurung minta sedekah. Ya, saya nak buat kelas tahfiz minta sedekah. Menandah tempurung kata orang. Tak ada tempurung ustaz, tiap-tiap kali ustaz. Bukanlah kita nak hina ustaz. Ustaz kalau dia tak buat gitu, orang tak bagi. Ya, pasal lah dia kena pencamah gitu. Lepas tu dia camah itu, kita pula mengutuk dia. Apa asyik duk mengutuk derma nah, nah. Ya, ini ya. Sebab kita tak bagi. Nah, ustaz pula kena membawa tempurung untuk minta derma. Lain daripada Mesir. Mesir sana dia tanya berapa banyak lagi tak cukup, dia bagi sumbangan. Sebab tu Universiti Al-Azhar yang terbaik, antara yang terbaik dalam dunia. Cuma Amerika, apa nama, dunia ni tak mau intiraf. Patutnya dia nombor satu dalam dunia. Nah, mesti yang terbaik, tak kena yuran. Belajar nak free ya. Pensyarah dia takkan tak makan. Oh, semua hasil daripada zakat. Orang kaya mereka bagi zakat, bagi zakat masuk. Kalau kita tengok di India, di Pakistan, semua free. Tanya Datuk Khalid ada mengajar ni, Khalid Isa. Ha, tanya dia. Dia mengaji Lakno. Ya, di apa nama?
apa Abu Hasan Ali An-Nadwi Lakhno lah. Dia ngaji di India. Free. Cuba tanya dia. Ngaji free. Sebab orang bagi zakat, orang kaya. Orang sana orang Islam kaya bagi zakat. Kita kaya taja apa mengkoh, itu yang masalah. Nah, tuan-tuan tahu masa Tiger Woods datang ke Malaysia dulu ni. Nah, berapa juta dia dapat? Bukan juta, B. Sapura bagi 5 ke 4 juta tu. Sapura Holding. Alim bagi lagi berapa juta, berapa juta. Dia dapat B. Akhirnya masa dia main gitu-gitu, kecewa orang yang tajam tu. Dia main pukul gitu-gitu ya. Tak begitu betul-betul ni. Nah, dia pukul macam mana pun dia dapat dah duit tu. Tak ada masalah. Nah, itu cerita dia. Tajam-tajam ni cuma kita di sini ni. Satu budak kalau kita hantar ke Mesir 6,000. 6,000. 6,000 cari, tak payah kata 6, cari 12 orang orang kaya. 6,000 setahun perbelanjaan untuk pergi belajar di sana Mesir. 6,000 setahun eh? Cari 12 orang orang kaya, seorang 500. Zakat dia 500 setahun. Kau ni bagi zakat 500, kau ni bagi 500. Dah dua orang dah jadi 1,000 lah. Nah, cukup 12 orang 6,000. 6,000 zakat, tabung zakat. Kita hantar dia kawan tu pergi belajar dekat Mesir 6,000. Tapi balik besok kerja duduk sini, jangan tak bagi pula gaji. Nah, bagi pula lah. Makan cara macam tu 4 tahun kita hantar dia belajar sana. Nah, balik khidmat di sini. Tapi khidmat sini jangan tak bagi gaji pula. Kamu dulu kami yang bagi ni bantuan, jangan kamu sombong sangat. Oh, jangan begitu, bagilah. Nah, ada kenaikan juga lah. Nah, tiap-tiap tahun anda kenaikan. Nah, bagi 3,000 sebulan. 3,000 sebulan boleh bagi. Kalaulah kita boleh keluar satu tahun apa, boleh. Nah, kita minta lah orang ramai. Nah, ada sikit RM50 duit dia, duit zakat dia masuk dalam tu. Jangan pula benahari tubuk kot bawah pula. Tubuk hak tu untuk tu ya kan. Boleh. Ustaz boleh makan? Boleh. Ustaz-ustaz yang ceramah ni pun boleh. Nah. Ini mana itu? Kalau kita lihat di sini, makna zakat ini bukan sahaja-sahaja sistem yang Allah Ta'ala buat ini untuk begitu. Maknanya adalah untuk memberikan apa nah, membangunkan ekonomi orang Islam itu sendiri. Kalau betul-betul dia fahamlah. Betul-betul kita apa nah, tengok zakat eh. Patutnya zakat dia buat boleh hospital, boleh bagi free. Hospital bagi free, charge ini charge lagi. Dia boleh. Boleh buat gitu. Ini zakat kata, nah, berapa juta setahun. Duk tengok juta ya belanja, berapa duit ya dia belanja. Dia bukan begitu maknanya, nah, maknanya itu antara bendanya lah kita boleh nampak eh, zakat. Nah, mana kita pun begitu juga bagian kita nah. Nah. Ini mana kita kena. Saya pernah cadang dengan anak-anak saya. Saya kata, abah nak kita buka satu akaun bank, masuk dalam tu duit. Kita bagi sumbangan dan duit itu kita belanjalah. Siapa-siapa yang ada keperluan nak duit, kita ambil. Ya, kita kena ada benda-benda yang macam ni. Nah, ya. Saya ada akaun bank untuk membiayai benda-benda ni ada asing. Nak bagi derma ke, nak bagi apa, nak buat kurban ke. Saya ada akaun bank asing, banyak buka akaun. Nah, nah, bank tu lah, bank ni 2-3 bank ni adalah. Nah, tapi duit tak ada lagi lah.
Ben saja ada. Mana ada. Kalau orang nak minta derma sumbangan sikit-sikit tu, saya ambil ekon bank ni. Hak belanja harian, ekon bank ni. Hak belanja harian, pakai gaji lah. Jadi ini antara benda yang kita kena. Ini yang kata zakat. Bukan hanya kita pernah untuk menadah tangan, untuk bawa tumpung minta zakat. Kalau kita, sebab tu kalau kita sistem cara dia, kalau duk bagi zakat 300, cari orang pakai miskin RM300 bagi, itu pun bagi setahun sekali. Nah, mana nak jadi kaya orang tu? Nah, kita tengok kawan ni muda lagi, tak ada kerja apa. Sekarang ramai orang berhenti nak minta zakat, tak boleh. Nah, ni tengok apa kepakaran yang ada. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Nah, kalau kita tengok, kita pergi Wang Sawak adalah, tengok siapa yang duk jadi pembekal penjual telefon. Mereka Cahaya Anwar Alik. Nah, yang duk baiki telefon, Cahaya Anwar Alik. Mengapa tak ada orang Melayu? Sebab kita ni lah. Benda ni orang zakat yang perlu melihat. Okey, kamu kepakaran ni, pergi hantar dia belajar buat telefon, buka kedai. Boleh orang Melayu pula jaga kedai tu. Nah, kawan saya buka workshop apa, Cik Mat, tahulah yang ni, kereta mus . Saya dah pergi hantar kereta mus saya pun situ jugalah. Semua Melayu, tak ada satu orang pun Cina kat workshop ni. Semua Melayu dekat Wangsa Malawati. Semua dia ambil orang Melayu semua. Nah, pekerja kat syarikat kami dulu pun, syarikat Inggeris dulu, Melayu juga. Tapi tak boleh juga, Melayu ni tak boleh nak buat kerja ni, kena ambil Bangla pula. Tak jadi juga, Bangla juga yang boleh. Ada Melayu kerja 3 hari cabut lari. Nah, balik tinggal kerja, waduh, susah lah macam ni. Bangla senang. Nah, masuk pukul 8, pukul 5 keluar. Ah, habis cerita. Ini nak isap rokok lagi, apalah semua. Macam-macam. Nah. Jadi ini antara benda, banyak benda yang kita boleh buat. Sebab kita ni yang tak boleh, sebab kita tidak ada kepakaran, kemahiran. Bukan kepakaran, kemahiran tu tidak ada. Kita nak dapat kemahiran tu sebab kita tidak ada perbelanjaan. Kita nak pergi belajar, nak belajar bahagian mekanik, nak belajar bahagian buat telefon, baiki telefon apa semua ni, tak ada. Nak buka telefon untuk nak meniaga pun tak ada. Tak ada duit lah kata orang. Nah, jadi macam mana nak boleh buat benda-benda yang macam ni? Sebab tu orang kaya, kaya lah. Orang miskin, miskin lah. Tu Anwar Ibrahim kata, orang miskin, papa kedana. Nah, miskin, papa kedana. Ini jadi konsep, jadi itulah konsepnya. Miskin, papa kedana. Dalam miskin, papa kedana pula. Nah, ini antara bendanya. Nah, ini antara benda yang, kalau kita begini, kalau tak payah kita bentuk dalam keluarga kita. Nah, dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita, ramai anak-anak kita kerja, kita buka satu account bank. Semua masuk duit dalam tu. Nah, semua masuk duit dalam tu. Duit ni jangan diusik. Nah, RM50 jadilah. Nah, RM50. Masuklah berapa ringgit pun masuk, asalkan masuk dalam account bank tu. Usik ni jangan diusik. Okey, kalau anak kita, anak, nah, cucu kita lah, ataupun anak apa, anak kita tu, anak dia nak pergi belajar, masuk universiti, ambil duit tu. Nah, besok dia kerja, masuk pula duit dalam tu. Nah, jadi berkembang. Jadi begitu pun boleh buat projek. Maknanya cara dia. Jadi banyaklah benda-benda yang kita perlu fikir sama tentang zakat
Ini tak baca lagi bab zakat dah masuk. Jadi ini antara bendanya. Sebab itu kita ni jadi mundur, sebab kita tidak ada pandangan-pandangan macam ni. Badan zakat hebat. Nah, hebat zakat. Padahal boleh. Nah. Kalau kita ada itu, nah, setahun apa 20,000. Oi, 20,000. Dah berapa orang boleh hantar pergi belajar. Belajar, ya. Tak kiralah belajar apa pun. Nah, 20,000 setahun, 20,000 bukan sebulan, setahun. Nah, boleh benda tu. Yang tak boleh, saya tak buat. Itu yang tak boleh. Nah. Orang kita ni bukan tak cerdik. Baru ni ada keluar satu apa cerita dalam metro, ada dalam apa nama UFC, apa ada dalam Ewani, ada cerita satu budak umur 2 tahun boleh hafal 42 surah boleh hafal 2 tahun. Nah, tapi kalau kita tengok daripada cerita dulu sampai cerita sekarang ni, budak-budak yang cerdik, budak-budak Melayu yang cerdik, ke mana pergi? Dulu kat Baling Kadhafi sampai jadi pelakon. Lah kali SPM pun tak lulus, lah kali merepat jadi driver lori, tak tahu lah entah ke mana apa ke mana. Orang kolektif ya. Kadhafi. Paling bau Adi Putera. Dapat Datuk pula tu. Datuk kat Pahang bagi Datuk. Mana kelulusannya? Tak ada kelulusan pun. Mana universiti dalam Malaysia ni? Semua satu orang pun tak nak offer dia masuk universiti. Sebab apa? Tak ada kelulusan. Nak masuk universiti, syarat SPM paling kurang. Satu universiti tak masuk. Tak ada pun kelulusan dia. Hebat juga dapat Datuk. Nah, dapat Datuk. Tapi ke mana pergi? Dia boleh jadi pensyarah universiti? Tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Nah, jadi inilah kita. Patutnya orang yang macam ni, jawab zakat ke ataupun kerjaan, jagalah. Kita pun sama juga, Tak ambil indah benda yang macam ni. Itu kesilapan kita. Tapi budak yang kecil tadi ni, yang 2 tahun tu, TB nak minta nak masuk dalam TB apa semua, mak dia kata, mak bapak dia, kami tak nak. Bagus. Kalau masuk besok pun hancur juga. Nak 2 tahun boleh hafal berapa surah, 42 surah. Mukadam tu habis semua dah ingat dah. Kita mukadam pun terlupa. Dia dah habis dah ingat dah berapa surah tu mukadam dah. Habis dah semua. Duk baca surah Waqi'ah lah apalah. Nah, itu dia keluar dalam metro baru ni. Ini antara benda ni. Ini kita. Nah, tapi benda-benda yang macam ni tak ada. Zaman Saidina Umar, saya cerita sikit lah. Saidina Umar, bila mana orang bagi tahu kepada dia, ada satu orang, dia bunuh seekor anjing pemburuan. Dia bunuh anjing pemburuan. Zaman Saidina Umar. Saidina Umar panggil tuan. Betul kamu bunuh anjing ni? Betul? Pasal apa kamu bunuhnya? Saja aku bunuh dia. Aku bunuh dia. Nah, anjing pemburuan. Dia kalau pergi memburu tu, memang hebat anjing tu. Oh, hebat. Tuan dia bunuh. Saidina Umar denda dia 50 dirham ke 50 dinar begitulah. 80 dirham. Saidina Umar denda dia, jatuh hukum dia. Dia denda sebab dia membunuhkan anjing pemburuan. Kata Saidina Umar, kalau kamu bunuh anjing biasa, aku tak ada masalah. Tetapi anjing ini anjing kepakaran. Anjing yang sudah menjadi pakar. Maka sebab itu
aku denda kamu kerana membunuh kepakaran yang ada pada anjing itu. Nah, nah. Macam kita lah. Dulu tokai apa? Petronas siapa? Raja Muha ke? Raja apa? Raja eh? Raja Muha ke? Singapura ambil. Singapura ambil. Berhenti Petronas, Singapura ambil. Punya membangun Singapura. Hebat Petronas ambil. Ingat. Bodoh punya kerja. Tengok Proton. Ini panjang cerita. Syed Datuk Tan Sri Syed Zainal Abidin di apa? Dilucukkan daripada Proton. Bila mana lucuk Proton, Proton merundum. Terpaksa kena jual kat Jili ya. Cina pula. Teruk lagi lah. Nah, Proton jatuh habis Proton. Masa dia Proton nombor satu daripada Perudua. Pernah naik mencicah lawan dengan Perudua. Proton. Masa Syed Zainal, Tan Sri Syed Zainal. Orang pakar ni sekarang menti dia. Petronas ambil dia. Okeylah Petronas ambil dia. Nah, dia akan buat satu sistem yang mana bila mana kita pergi haji, dia akan gunakan satu chip macam mana entahlah. Kita pergi haji, kita hilang kat mana pun dia boleh detect. Oh, ini sistem ni dia jadi chairman. Kawan saya yang buat. Saya tahu kawan saya yang buat. Nah, kawan saya daripada Sapura dulu, dia kerja Sapura bahagian IT, dia yang buat sistem ni. Saya rasa mungkin haji kali ni dia akan ada sistem tu. Sikit bayarlah. Kena bayar sikit kot, tak tahulah. Wallahualam, sama rasanya dia cah dengan tabah haji lah kot. Dia kan ada bayar. Kawan saya yang buat ni sistem ni, yang chairmannya Tan Sri Syed Zainal. Jadi inilah kita. Nah, dulu pakar buat Airport KIA 2, Datuk Azmi Morat. Saya kenal dia, dia pun kenal saya. Nah, kenal, tak kenal nah. Habis saja dia berhenti tu, Indonesia offer dia nak bawa ke Indonesia. Kerajaan Malaysia dah tahulah, kata nak bawa pergi sana. Dia bagi jadi penasihat ke apa, tak ada pergi. Kalau tidak, dia nak buat canggih lagi. Apa dah, airport dekat Indonesia lebih canggih daripada Malaysia lagi. Nah, tapi dah apa, kerajaan dah tahu, kata dia nak sana dapat offer. Dia bagi apa tahu, jawatan menjadi penasihat gitulah kot, adalah gaji sikit. Dia kata tak apalah, duduk kat Malaysia lah. Nah, itulah cerita. Jadi ini cerita kita kan, benda-benda yang macam ni. Jadi patutnya apa, zakat ni dia perhatikan benda-benda macam ni. Kalau betul lah, saya pun dah tak ada kaki dah, kata orang, dalam pejabat zakat. Kalau cakap hak nungai-nungai ni tak boleh buat apa. Dulu yang saya cakap tu dengan penasihat dia, itu okey lah. Nah, cakap saya tak mesin, cakap dia tu lagi mesin kan. Kita sampailah kat dia. Sampailah idea kita kan. Dia pergi bercakap, dia buat. Adalah banyak yang dia buat. Kalau kita tengok, saya pernah tengok dekat Bukit Buntung ada tu, dekat Bangi ada. Saya di sini wallahualam, sini bukan Selangor kan. Dia apa, Selangor. Sumbangan apa nah, lori tu sumbangan zakat negeri Selangor. Dia tulis kat lori. Dia berniaga makanan ringan, makanan-makanan ni. Kereta-kereta bergerak ni, lori kan. Dia bagi lori. Takat itu sajalah boleh buat ya, bagi lesen. Banyak. Dekat Bukit Buntung pun saya pernah jumpa. Tengok. Itu ya betulnya zakat. Nah, ini zakat ini bukan melekat. Nah, ini berkembang. Itulah cerita dia.
Panjanglah cerita ni. Tak apa, kita bacalah sikit dah, kita cerita panjang ni. Sikit lah kita baca ni. Nah, insyaAllah kita sambung kemudian. Ini satu bab pada menyatakan zakat. Firman Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakah. Surah Fussilat ayat 6 dan 7. Bermula seksa neraka itu bagi segala musyrikin yang tiada memberi mereka itu akan zakat. Maknanya, orang yang tidak memberi zakat ini disamakan dengan orang musyrikin, namanya orang kafir musyrikin ya. Maka menama Allah Ta'ala akan mereka yang tiada memberi zakat itu dengan musyrikin. Ini Allah Ta'ala namakan orang yang tak keluar zakat itu seperti orang yang musyrikin, kafir musyrikin ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Ini surah Nisa ayat 1 apa ayat berapa ni 68. Artinya, dan jangan engkau sangka segala mereka yang bakhil mereka itu dengan barang yang mendatang akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya, daripada beberapa harta akan kebajikan bagi mereka itu, tetapi iaitu jadi kejahatan bagi mereka itu, lagi akan datang, lagi akan direlung, dikalung, dirulung, dikalungkan pada leher mereka itu dengan dia pada hari kiamat. Pada hari kiamat hingga akhir ayat. Jadi maksudnya, janganlah kita menyangka bahawanya bila mana kita keluarkan zakat itu, itu dia menyebabkan kekurangan harta kita. Sebenarnya, dengan kita memberikan zakat itu, dia adalah menambahkan harta kita. Orang yang rasa kedekut ataupun bakhil dengan harta ni, dia rasa sayang dengan harta ni, dia kata kalau dia bagi, harta dia akan jadi kurang, maka Allah Ta'ala akan mengkalungkan harta-harta tu, jadikan satu rantai, diletakkan di dalam lehernya pada hari kiamat kelak. Dan rantai itu ialah daripada api neraka. Itu antaranya lah. Jadi itulah dulu kot, insyaAllah kita sambung kemudian. Panjang lagi cerita ni, panjanglah kita cerita buat zakat ni. Jadi itulah, wallahualam. Jadi insyaAllah kita sambung kemudian lah, wallahualam.